Wah, gila. Sakit mah Bruce Lee Sen. Dan movement-nya ini sangat blut banget. Oke, nice banget ya. Oke, mantap mah bro. Ini kalau jarak deket ya, udah sih instant kill banget ya. Wah, harusnya banyak yang make nih senjata ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Oke, jadi kali ini Mabro Oce bakal mau pakai Paro ya. Oce bakal cobain Paro ini. Karena sebelum-sebelumnya di updatean season ini ya, yang pas reset kemarin, banyak yang nyobain Paro dan katanya enak juga. Nah, Oce belum sempat cobain nih. Oce belum review. Kita coba nih makannya sekarang ya. Dan kalau kalian tahu ya, Paro ini pernah meta dulu. Banyak banget yang pake player SMG, Rusher. Banyak banget yang pake ini pada saat meta-metanya, jaya-jayanya ya. Tapi semenjak itu gara-gara banyak yang make, mungkin ada yang bilang ini Paro OP banget nih ya, harus di nerf. Jadinya sama game-nya di nerf deh, selalu gitu ya Mabro. Yang enak selalu di nerf. Oce bingung ya, kapan ini nerf-nerfnya dihilangkan ya. Selalu pasti ada aja yang di nerf, nanti ada yang di buff gitu terus ya. Tuker-tukeran memang Mabro ya. Ya udah deh, langsung aja kita coba yuk. Apakah enak ya? Oce gak tahu nih makanya. Langsung aja kita coba ya Mabro. Oke, ntar Oce kasih tau gunsmithnya kalau kalian nonton sampai habis. Let's go. Oke Mabro ya, Oce udah di dalam game nih. Let's go ya. Karakternya Oce pakai Witch Doctor yang terbaru nih. Ya langsung aja. Let's go. Kita coba saja Mabro ya, apakah ternyata ini mantap gitu ya. Semoga the best sih. Coba kita review dari movement-nya. Kalau dari movement-nya ini Oce cobain sih enak-enak aja. Oke, sakit ya Mabro ya. Wah, nice banget. Wah, gila. Sakit Mabro seriusan. Dan movement-nya ini sangat blut banget. Oke, nice banget ya. Oke, mantap Mabro. Ini kalau jarak deket ya, udah sih instant kill banget ya. Wah, harusnya banyak yang make nih senjata ya. Karena movement-nya ini cepet banget Mabro ya. Oh, kan sakit banget weh. Oke. Ya. MSMC aja kalah ya Mabro ya. Yuk kita hancurin UAV-nya. Oke, nice banget ya Mabro. Belum pernah di capture. Yoi. Yoi. Capturing Alpha. Dapat lagi Mabro. Woi. Dapat satu Mabro. Oh, Mabro dapat satu aja. Dapat lagi. Dapat Mabro. Wih! Kena gas granat asem. Semangat kawan. Nice. Dapat lagi. Dapat lagi Mabro. Ada itu enggak tuh? Asem banget mah, Bro. Enemy airstrike incoming. Careful. Friendly airstrike incoming. Losing Bravo. Capture. Ya, Bro. Tetap santai. Oke. Enemy down. Yo, kita pasti bakal menang, oke? Okay? Dapat lagi. Yo, percaya yakin kita bakal menang nih. Udah jauh poinnya cuman. Dia tetap pede. Oke, dapat lagi. Oke, Mabro. Kita coba lagi ya. Dapat satu saja ya. Dapat lagi. Dapat tiga ya, Mabro ya. Dapat satu. Dapat Mabro. Oke, ratakan saja ya. Dapat lagi.
Yes. Dapat lagi. Woi. Dapat lagi. Oke, okay, bro. Dapat lagi. Hardpoint contested. Nice. It's too close. Fight harder. Hardpoint identified. Okay, tarik lagi. Stand by. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Oh, nice banget, Mabru. Your strike is ready. Hardpoint locked down. Kena dia, Mabru ya. Wah, kita gotik saja ya. Oke, mantap. Oh, nice, kena bom saja ya orang itu ya. Kita hampir kalah tadi, Mabro. Sekarang ke comeback ya. Oke sekali, Ocha. Wah, gak kena-kena. Nice, Mabro ya. Waduh, mantap ya, Mabro ya. Kita hajar saja. Oke. Okay. Enak ini ya paro ya, kacau banget sama bro. Oca, ini bakal mau miskin lagi. Nice banget mah bro ya. Langsung saja kita menang ya. Oca lumayan banyak ya. Oca bakal mau main scale lagi, oke. Okay. Dan kita langsung kasih gunsmith atau attachment yang ke kalian. Let's go. Yo, let's go. Ini masih terakhir kita. Ya, mah bro ya. Oke, mah bro ya. Oh, sekarang. Oke, dua aja. Satu. Kedua. Sudah tiga. Sudah empat. Nice banget ya, mah bro ya. Sakit loh ini. Hati-hati kalian. Oke, nice banget, mah bro. Ada nih musuh. Oke, mah bro. Cabut dulu, bentar. Cabut sih. Nice. Oke, okay, tetap santai apapun yang terjadi ya, kan? Waduh. Biasa, mah bro. Oke, dapat dua. Wah, dibacok. The best secondary itu adalah pisau ya, oke. Okay. One hit, oke. Okay. Gak ngocor dulu darahnya, one hit ya. Hardpoint is ours. Ya, santai mah bro, kita harus muter-muterin gitu kalau sekarat ya. Nice mah bro, apakah kita bakal menang? Ini tuh bener-bener ya, nggak diinjak musuh kita ya mah bro ya. Oke, diinjak. Ya udah mah bro ya, langsung aja aku kasih tau gunsmith tau attachmentnya ya. Let's go. Oke mah bro ya, gunsmithnya nih Ocha buka langsung aja ya. Jadi Ocha pakai attachmentnya itu monolithic suppressor ya mah bro. Kalian udah tau lah kegunaannya apa ya. Oh terus barrel MIP light barrel, astagfirullah. Iya bang, jangan invite. Terus MIP strike stock ya mah bro ya. Ini biar pelurunya tuh gak terlalu nyebar ya. Terus hit flinchnya ya tuh dikurangin, jadi tidak terlalu bergetar misalnya kita adu aim atau kita sedang menembak
pundak ya, yang bikin ke atas-atas banget itu, nah itu berkurang mah bro ya. Terus horizontal recoilnya ya jadi lebih stabil gitu loh mah bro. Oke, terus ini OCLS tetap taktikal biar scope-nya lebih cepat dan penyebaran pelurunya lebih berkurang. Nah selanjutnya OCLS pakai ini ya 36 round face reload, ini penting banget juga ya karena ini nambahin peluru ya. Tahu sendiri ya, paruh sekali ngeburst 3-4 ya, 4 kayaknya ya, itu banyak banget ya, jadi bakal boros pelurunya gitu loh mah bro. Terus reloadnya lebih cepat juga ya. Dah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke mah bro, yep, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.